Jadi petugas-petugas ini ada yang dari orang Arab, Arab Saudi yang sengaja menyambut, ada yang dari petugas-petugas haji dari Indonesia ya. Nah ini. Ini diturunkan oleh para petugas. Barakallah. Ini hiruk pikuk ya, kedatangan jamaah umroh yang baru datang menuju ke kota suci Mekah Al Mukarramah. Jamaah, kedatangan jamaah dari mana ini Pak? Ini dari SUB atau Surabaya. Surabaya. Dari Madinah atau dari Jeddah ini? Ya, dari Madinah. Dari Madinah, Masya Allah. Ini berjumlah 2 kloter. 2 kloter. Ya. Jadi tempatnya ada 2 hotel, 104 dengan 105. Oh, 104. 105 belum penuh? Belum. Kapasitas 105 bisa mencapai berapa ribu itu? Besar 7 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Awi. Kali ini saya berada di perhotelan jamaah haji yang ada di kota Mekah. Dan hari ini berdatangan lagi ribuan jamaah yang menuju kota Mekah dari Madinah Al Munawwarah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini memang luar biasa ya. Ini bertepatan dengan malam minggu ya di kota Mekah. Dan puluhan ribu jamaah asal Indonesia sudah memasuki kota Mekah, dan hari ini ternyata kedatangan lagi ribuan jamaah juga ya dari Madinah dan menuju ke kota Mekah ya. Dan untuk selanjutnya jamaah-jamaah nanti akan mengambil tawaf kudum atau umroh wajib. Ini ya, saya sebelumnya akan berbagi suasananya ya. Ini jamaah yang sudah lama tinggal di sini, jamaah haji ya yang sudah 1 minggu di sini. Kemudian hari ini juga banyak berdatangan jamaah yang baru dari Madinah Al Munawwarah. Ini ya situasi dan kondisinya di malam hari ini, perhotelan-perhotelan yang ada di kota Mekah ya. Ini sebagai gambaran kaum muslimin yang insya Allah tahun 2023 nanti akan dipanggil ya, akan ada panggilan haji. Atau jamaah yang belum berangkat, ini ada gambaran ya, kalau pemondokan haji di kota Mekah itu kalau kedatangan seperti ini. Ini ya, Allah tabarakallah. Sepertinya itu tinggi-tinggi banget ini ya. Masya Allah tabarakallah. Ini hiruk pikuknya di depan hotel ya. Kita akan menyambut kedatangan tamu-tamu Allah atau Buyutur Rahman ya di hari ini. Ini para petugas sudah siap menyambutnya ini. Ini para petugas di sini ya. Kita akan terus menyambut ya. Ini nanti yang akan tinggal di hotel sini ya. Apanya yang? Dan hotel yang di sana itu sudah penuh di sana. Kemudian ini hotel di sampingnya sini. Kita akan, ini memang terkenal di kawasan ini. Ini banyak orang mengatakan ini kampung Indonesia ya ketika musim haji ya. Ini para petugas haji banyak yang sudah siap-siap ya. Saya akan menuju ke sana dulu melihat hotel yang sudah penuh ya. Ini hotel yang sudah penuh. Nomor hotelnya 105. Ini ya penampakan hotel-hotelnya. Dan ini sudah penuh dan diisi hotel yang sebelahnya ya. Ini hotel-hotel yang sebelahnya ini, tas-tasnya diturunkan oleh para petugas. Subhanallah. Ini hiruk pikuk ya, kedatangan jamaah umroh yang baru datang menuju ke kota suci Mekah Al Mukarramah. Subhanallah. Ini bis-bisnya ya, jamaahnya udah turun, ternyata belum turun jamaahnya ya, jamaahnya belum turun.
ini bisnya ya, yang mengangkut jamaah dari Madinah Al Munawwarah. Dan itu ada lagi yang baru datang ya, bisnya yang menyusul ya di belakangnya. Ini para petugas bersiap-siap untuk menyambut kedatangan jamaah ya, yang pertama ini ya. Ini bis yang pertama, ini bis yang kedua. Assalamualaikum bos. Bos, ini dari mana bos? Dari Madinah atau dari? Dari Madinah. Oh, dari Madinah. Yang dari Jeddah belum ada ya? Tanggal 20. Ini jamaah dari Madinah Al Munawwarah. Yang dari bandara Jeddah belum? Belum. Yang dari Indonesia belum bang kedua? Belum bang kedua ya. Ini para petugasnya yang tasnya ya. Ini para petugasnya, para petugas temus ya, tenaga musiman. Biasanya tenaga musiman ini atau temus, petugas haji ini, dia mengambil dari WNI yang berada di Jeddah, Thaif, Madinah, pokoknya di sekitaran Arab Saudi ini ya. Bahkan ada yang dari Madinah. Ada dari kalangan TKI ataupun ada di kalangan mahasiswa. Ini ya, bisnya baru datang. Masya Allah, tabarakallah. Ini kesibukan para petugas untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah ini ya. Jadi petugas-petugas ini ada yang dari orang Arab Saudi yang sengaja menyambut, ada yang dari petugas-petugas haji dari Indonesia ya. Nah ini. Assalamualaikum. Pak, ini jamaah, kedatangan jamaah dari mana ini, Pak? Ini dari SUB atau Surabaya. Surabaya. Dari Madinah atau dari Jeddah ini? Ya, dari Madinah. Dari Madinah, Masya Allah. Ini berjumlah 2 kloter. 2 kloter. Ya. Jadi tepatnya ada 2 hotel, 104 dengan 105. Oh, 104. 105 belum penuh? Belum. Kapasitas 105 bisa mencapai berapa ribu itu? Bisa 7 ribu. Ya Allah. Ya. Kalau ini lebih besar lagi nih. Oh, lebih besar lagi? Iya. Ini 15 ribu bisa muat. 15 ribu bisa muat? Iya. Karena ini ada beberapa tower ya. Sekarang yang diisi tower 1. Tower 1. Jadi ini sekarang yang datang 900 orang. 900 orang. Cukup banyak. Oke, semoga selamat bertugas. Semoga lancar, Pak. Bang Thaif, Mang Gitaib, silahkan mampir ke channelnya Mang Gitaib. Ya, jangan lupa ya. Iya, subscribe. Tanyanya gini bos, apa? Ini kemarin yang bentak saya di bis. Bentak lagi bos. Bentak lagi bos, karena dia itu nggak. Kita mau cek ke atas. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bapak sudah nyampe di Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Tanah Haram. Bagaimana pelayanan selama ini, baik di Madinah maupun selama perjalanan? Alhamdulillah, selama perjalanan bagus sekali, selama di Madinah juga bagus sekali. Terima kasih, kami telah jadi dengan baik. Terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Didit. Dari mana, Pak? Dari Kediri Kota. Kediri, wakilmu sudah ada di sini. Semoga jadi haji mabrur ya. Dan itu dijadikan satu aja dengan identitas di dalam tas. Itu penting karena di belakangnya ada alamat hotel. Sewaktu-waktu turun bisa ditunjukkan dengan petugas alamat hotel yang ada. Apakah ada yang butuh kursi roda?
yang berkebutuhan khusus. Ada satu ya, satu ada lagi. Nah, ini ada adalah kartu ya. Tolong dibawa terus Pak ya. Ya. Jangan sampai dilepas ya. Iya, iya. Pak, wes Pak. Udah, kita kondisikan ya. Oke. Baik. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat? Coba buka maskernya dulu. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Kediri ya? Kediri. Selamat datang di Tanah Haram. Ya. Semoga Ibu sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala aktivitas selama di sini. Dan yang terakhir, semoga menjadi haji yang mabrur. Ya. Ya, kita siap-siap mau turun. Oke. Siap, Pak? Oke? Siap. Thank you, Sukron, bro. Ini tadi barusan saya sidak ke dalam ya, atau ngecek ke dalam suasana di dalam bis, dan jamaah ini belum boleh turun karena masih didata ya. Dan selanjutnya jamaah-jamaah ini nanti akan dibagikan kamar hotelnya, dan sekaligus jamaah ini nanti akan diberikan kartu nama hotelnya agar ketika jamaah ini nanti tersesat ya di Masjidil Haram bisa segera ada bantuan dari para petugas di Masjidil Haram. Assalamualaikum. Halo bos. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Bersama Mas Awi. Hah? Bersama Mas Awi. Ini jamaah yang baru datang dari Madinah ya. Dan ini jamaah-jamaah ini Masya Allah, kita sambut para tamu-tamu Allah ya. Ahlan wa sahlan ya. Ini para duyubur rahman ya, para tamu-tamu Allah yang baru datang dari Madinah Al-Munawarah ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini tamu-tamu Allah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah tahun ini yang bisa melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari Embarkasi Surabaya. SUB ya, Embarkasi Surabaya. Jamaah yang baru datang. Barakallah. Inilah para tamu-tamu Allah. Monggo ahlan, ahlan wa sahlan Bapak. Monggo silahkan, welcome. Barusan datang ya dari Madinah Al-Munawarah. Untuk selanjutnya ini pembagian kamar, dan untuk selanjutnya para jamaah ini nanti akan langsung melaksanakan tawaf qudum atau tawaf umrah wajib. Oke, itulah tadi saya berbagi bagaimana suasana kedatangan para tamu-tamu Allah di Kota Mekah Al-Mukarramah. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini, silakan share ke media sosial, subscribe, buat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ayi melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah.